Tim gabungan ini langsung menyisir tempat perkembangan nyamuk demam berdarah di sekitar rumah warga yang berada di Kecamatan Marpoin Damai, Kota Pekanbaru Riau. Dengan bawa sejumlah peralatan, tim gabungan memeriksa tempat yang mampu menampung air dan menjadi perkembangan nyamuk DBD, seperti ban bekas dan ember warga. Petugas banyak menemukan jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Petugas kemudian mengambil jentik nyamuk yang nantinya akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan uji sampel. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyebut, kasus DBD di Provinsi Riau mengalami peningkatan setiap bulannya dan peningkatan mulai terjadi pada bulan Juni, lalu dengan jumlah 189 kasus. Sementara pada Agustus lalu, kasusnya mencapai 274 kasus. Kasus tersebut akan terus mengalami peningkatan dan puncaknya akan terjadi pada November mendatang. Dari 12 kabupaten kota di Riau, Pekanbaru dan Dumai terbanyak ditemukan kasus DBD. Yang hari ini kalau kita lihat dari Januari ada 263 kasus, kemudian turun terendah di bulan Mei ada 103 kasus, kemudian di bulan Juni naik menjadi 189 kasus, dan bulan Juli juga mengalami kenaikan ada 268 kasus, dan di 2022 Agustus ini juga mengalami kenaikan menjadi 274 kasus, dan kemungkinan September kan ini sudah tanggal 20, nah nanti mungkin akan ada harapan kita sih jangan naik. Zena juga menyebut untuk mencegah terjadi penambahan kasus DBD di Riau, pihaknya sudah menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk membersihkan bak mandi, membersihkan tempat-tempat yang mampu menampung air seperti ember, serta menutup tempat-tempat barang bekas yang bisa menampung air. Hal itu dilakukan agar nyamuk demam berdarah tidak bisa berkembang biak. Sawi Nuardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau.